Posisi kedua kita ada tiga, nah, maka di sana ada Wawan Welo. Dan kita lihat saja satu pembalap kali ini yang berada di posisi ketat, Agus Setiawan, yang berusaha untuk mencoba masuk bersama dengan lima pembalap terdepan di sana. Richard Taroreh masih memimpin. Ada di posisi kedua, sementara juga itu R. Ilham. Di posisi kelima. Oh, pandangan Anda dari perjalanan race final. Wawan Welo yang berusaha terus untuk mencoba memangkas jarak dengan Richard Taroreh. Kalau tidak terlalu posisi ketiga, jarak di antara mereka tentunya sudah merasa balapan ini diremehkan lagi pengalaman mereka. Jadi kita lihat di sini apakah akan digeser ya. Hanya bertiga saja, dan kita lihat bagaimana Wawan Welo sudah mulai terlihat.
kuda masuk untuk ikut bersaing pada perputaran posisi pertama Eka. Dan juga Richard Tararus. Oh, ada perubahan emosi yang dilakukan oleh Richard Tarore. Berusaha untuk dan akhirnya kesalahan yang dilakukan oleh Richard Tarore. Dan juga ada Erpantona. Erpantona di posisi kelima. Kita lihat saja Erpantona begitu santai, begitu menikmati perjalanan lap ini. Tidak mungkin untuk mencoba melewati dua kompetitornya di sana. Kita lihat sisa perjalanan akan terjadi perubahan posisi. Betul sekali nampaknya. Dan beberapa saat ini checker flag pun akan segera dikibarkan dan finish di posisi pertama. Wawan Welo dari Akila Motorsport ABRT 20 Racing and Sales Bogor. Ini tuan seperti Ab Ilham, Janur Deden. Kami mohon dikosongkan. Jadi jangan sampai petugas kami nanti akan menghina. MP1 mix over. Gerak lenap. Selamat. Wow, drama kali ini sangat-sangat luar biasa. Benar-benar sengitnya kelewat sengit ini pertandingan. Ya, akhirnya berhasil.